Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudu bi ni'mati. Al-ma'budu bi uluhiyyati. Al-marghubu fi 'ata'i wal mahrubu min 'adabi. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Bersempena dengan hari baik dan bulan baik ini, saya selaku Al-Usul Am PAS mengucapkan selamat berhari raya, maaf zahir batin kepada kesemua sahabat handai, kepada pendukung-pendukung perjuangan, orang-orang yang simpati yang sentiasa memberikan sokongan kepada perjuangan mendaulatkan Islam. Saya mengucapkan bila idil lepas idil makbul insyaAllah ta'ala. Sempena dengan hari kemenangan, hari keriangan, hari kita balik semula menjadi insan fitrah, selesai mengerjakan ibadat puasa, siang kita berpuasa, malam kita berqiyam, insyaAllah kita akan dapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai maghfirah adalah amat tinggi, amat besar. Nilainya adalah insan terselamat daripada terjerumus dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Insan akan mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, akan dapat rahmat berpanjangan. Sepenuh hari baik inilah saya menyeru kepada semua saudara sekali, khasnya kepada ahli-ahli PAS, agar sentiasa beristiqamah dalam mengatur langkah perjuangan bersama jamaah yang telah tersedia ada. Terus menerus beristiqamah walaupun dilanda berbagai-bagai badai, berbagai-bagai halangan, berbagai-bagai cubaan dalam menyampaikan matlamat. Fastaqim kama umirt. Istiqamalah seperti yang kita diarahkan. Sebagai pejuang Islam, tidak sepatutnya kita merasakan kecewa bila ada ketikanya hasrat kita, niat kita tidak dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, atau suasana yang menyebabkan kita merasakan bahawa kehendak kita tak dapat kita pastikan ianya diterima orang ramai. Apapun, sebagai insan dilatih, sebagai insan jama'i, hendaklah sentiasa bersama dengan jamaah dan apa halangan-halangan sekalipun. Janganlah menjadikan agenda peribadi, agenda personal menguasai hidup kita, sehingga kita terasakan bahawa kalau kehendak kita tak tertunai, kita akan rasakan perasaan memberontak diri, mengajak orang memberontak bersama dengan kita. Jangan kita lakukan demikian, kalau akan merugikan diri sendiri. Atas itulah PAS sebagai parti yang menganjurkan ukhuwah wal mahabah, kasih sayang sama dengan kita, memikul bersama tanggungjawab dan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa pengorbanan daripada kita, tanpa kesungguhan kita meniti liku-liku hidup dalam perjuangan ini, tanpa sabar, tanpa tekun, tanpa kesungguhan, mungkin matlamat kita masih jauh. Dengan ada kesungguhan kita insyaAllah ta'ala, walaupun keadaan itu menyebabkan kita telah berubah sedikit sebanyak cara kita bertindak, cara kita bergerak, cara kita menyusunkan perjuangan berubah mengikut keadaan,
Namun apa yang diputuskan oleh kepimpinan, khasnya arahan daripada syura ulama dan keputusan yang dibuat oleh para pimpin tertinggi kita, itulah kita ada wala, ketaatan, kepatuhan sebagai tanda kita ini ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Bersatulah, taatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hukum Allah, taat kepada rasul dengan mengamalkan hadis-hadis yang sahih, dan ulil amri, pemerintah atau ketua yang dilantik di kalangan kamu. Kalau kita bersisih, berbeza pendapat atau berkhilaf, biasa, rujuklah kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, rujuklah kepada panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan berpegang kepada panduan begini, kita sentiasa berada dalam suatu keadaan yang tidak pernah kita hilang punca. Quran di hadapan kita, hadis di hadapan kita, ulama yang memahami kadang-kadang maqasid syariah ada bersama dengan kita. InsyaAllah dengan paduan ini kita akan terus menjadi insan yang sentiasa istiqamah, sentiasa berada di jalan yang benar, membawa insan, membawa perjuangan ke Allah mendaulatkan Islam. Akhirnya kita mendapatkan wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Tidak ada insan yang akan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk dibalaskannya. Yang ada hanyalah kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridai kita. Kalau inilah kita dapat capaikan, capai kepada peringkat matlamat sekali radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah redha dengan mereka. Kerana mereka redha dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang takut kepada Allah Tuhan mereka. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.